tadi katanya pas malam juga tiba-tiba gue dapet. Tahun ini memang lagi berkecimpung banyak. Sempat waktu itu ditegur sama Umi, gue panggilnya Umi ya, ke Yayang Senur. Jadi Umi bilang waktu itu, lu kemana sih lu, kok kayaknya lu malas lagi main film ya gitu, kok kayaknya lu hilang gitu dari dunia film. Sementara menurut dia kayak apa namanya, gue bisa ngitung lah aktor-aktor cowok nih kayaknya banyak kan aktor cewek, apa aktris cewek gitu lah dibanding cowok, lu kenapa gitu. Gue gimana ya, itu selalu ada bentrok antara jadwal DJ gue sama syuting. Dan itu berlangsung sampai selama 4 tahun lah, bisa dibilang 5 tahun. Sebentar, tahan dulu, permisi.